Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Kepolisian Resor Benua Meriah melakukan pembersihan dan penyemprotan guna pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Penyemprotan dilakukan pada sejumlah ruang pelayanan publik hingga ke rutan Mapores hingga steril. Sebagai langkah sterilisasi untuk pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 serta memutuskan mata rantai penyebaran virus, pihak kepolisian Resor Benua Meriah melakukan penyemprotan disinfektan pada sejumlah tempat di Mapores, terutama di ruang-ruang pelayanan publik yang sering didatangi warga, seperti di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT, tempat pelayanan SIM, ruang pengurusan SKCK, pos propam, aula serta sejumlah lokasi sekitar Mapores. Kapolres Benua Meriah AKBP Siswoyo Adi Wijaya menyampaikan bahwa sementara pihaknya terus menghimbau agar warga untuk terus jaga kebersihan lingkungan dan hindari keramaian untuk sementara apabila tidak perlu demi kesehatan bersama agar steril dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus ini lebih luas. Pencegahan penyebaran COVID-19, kami mengajak mari sama-sama kita ikuti instruksi pemerintah dengan membiasakan untuk mencuci tangan, kemudian juga untuk sementara waktu ini menjauhi tempat-tempat keramaian yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Terkait hal tersebut, kami juga sudah melakukan beberapa langkah antisipasi. Kami mulai dari lingkungan Polres tersendiri dengan melakukan bersih-bersih di setiap ruangan dengan menyemprot alat disinfektan. Kemudian juga untuk sementara waktu ini izin keramaian untuk kegiatan apapun juga kami tidak berikan. Tidak hanya penyemprotan disinfektan, juga disediakan wastafel untuk cuci tangan bagi warga. Penyemprotan di sejumlah tempat di Mapores ini langsung dipantau oleh Kapolres dan pejabat Polres lainnya untuk memastikan kenyamanan bagi warga yang hadir untuk berbagai pengurusan di kepolisian setempat. Dari Kabupaten Benua Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.